Aku tidak percaya padamu, Glitz. Guys, hari ini kita bakal bermain game Roblox Murder Drones Roleplay. Setelah 3 minggu yang lalu, guys, kita melihat episode terakhir yang kita melihat salam perpisahan kematian dari si V kita yang tercinta. Kali ini kita bahkan bermain versi roleplaynya di Roblox. Aku baru tahu ternyata Roblox itu ada versi roleplaynya. Dan tadi pas aku cek, guys, ini gila nih, game roleplay yang paling niat kayaknya yang aku pernah mainin di Roblox. Thank you juga buat teman-teman yang dari kemarin udah ngingetin, Bang, masih ingat nggak salam kematiannya dari V, Bang? Jadi aku keinget lagi kan, makanya aku buat konten ini, guys. Tapi sebelum kita masuk ke roleplay kita hari ini, guys, teman-teman subscribe channel, like, comment, di share juga ya, guys. Thank you. Guys, jadi kita masuk ini ke game dari Roblox Murder Drones Roleplay. Dan yep, ini dia tampilan UI awalnya, guys, yang keren banget menurutku. Kita jadi serasa masuk ke komputer masa depannya dari si Murder Drones. Yuk kita masuk, guys. Dan di sini kita bisa ngepilih banyak karakter nih, mulai dari si Uji and V. Aduh, si V kita bisa ketemu lagi aku hari ini. Lalu juga ada si J, ada si bapake doorman yang wadidaw jiwa, sekarang udah tobat dia kayaknya. Lalu juga ada si kecoaknya, guys. Lalu ini ada... Wait. Oh, ini ada Uji lagi? Ini ada Nori Doorman. Siapa Nori Doorman? Dia adalah istri dari... Oh iya, Nori itu emaknya si Uji. Ah, I see. Keren, dari mana tahu ada bentuknya kayak gini nih? Agak mirip Uji sih emang sih. Ya udah, yuk. Awal-awal kita pakai yang prom outfit. Wih, kalau bisa prom outfit keren banget sih. Guys, ternyata prom outfitnya bisa. Ih, beneran, lihat nih. Lihat nih, guys. Bahkan ya gerakannya tuh, wah anggun bet V di sini, guys. Pakai outfit ininya, tapi jangan. Waduh, sorry deh, channelku makin lama makin susah deh, gagal battle cats kemarin kita ini nih. Di sini itu juga bahkan ada emot-emotnya. Kayak nih kalau teman-teman ngelihat ada Stumpfoot. Dia bisa hentak kaki, guys. Kalau kau senang hati hentak kaki, tok tok tok. Nah, harusnya bukan gitu gak sih? Slouch nih. Oh, bisa gitu. Jadi kayak orang bodoh gitu ya. Slouch ngebungkuk gini jadinya. Oke, okay. Angry Stance. Iu. Hey, ngapain? Ngapain dia Angry Stance nih? Oh, oke, okay. matanya marah. Jangan perhatiin tangannya, Bang JL. Pengaruh Battle Curse buruk sih. Baru ada Scared Stand. Oh, ini itu aku bisa matiin. Jadi dimatiin dulu. Nah, bagus, jadi kalau tadi sama Slot jadi kayak gitu tangannya. Gila, keren banget roleplay-nya kali ini bisa kayak gitu. Baru tadi ini Angry Stance jadi kayak gini. Nih Angry Stance-nya dia marah. Lalu Scared Stance-nya, dia takut. Ada siapa di depan? Lalu kalau sesi stance, wih, gila, cute banget. Ini kalau sambil maju, iya, anggun beruji kita. Kok Uji? V, kenapa jadi beda orang, Bang JL? Side seat, wih, gila, bisa duduk, guys, bisa duduk aja kayak gini dia. Tapi nggak bisa terlalu kelihatan sih. Apa Anda bisa jalan pas kayak gini? Kocak, halo N. I love Uji and V. Aduh sih. Ntar ini player atau bot ini? Kamu pilih salah satu. Pilih aku atau dia. Pilih aku atau dia. Nenek. Kau mau. Gimana sih lagunya? Dasar kamu pelakor. Uji pelakor. Jauh-jauh dari cowokku. Jauh-jauh anda. Jauh-jauh. Hus. Kamu. Pergi kamu. Atau kuburu kamu. Awas. Jauh-jauh ya. Jauh-jauh. Nah. Bagus. Tahu diri kamu di sana ya. Hey. Hey, I'm watching you. Aku melihatmu. Jangan dekat-dekat, oke? Awas. Orang suruh awas. Jangan dekat-dekat kamu ya. Jangan gatel kamu ya. Stay kamu sana. Tahu aku ini. Nah, ini halo beb. Ya, ini saatnya waktu kita berdua. Wah. Nah, ini guys, ini ada si Sin. Wah. Oh, bentar. Wait, aku bisa ganti nama roleplayku deh. Jangan Johnson Louis dong, jelek banget. V the waifu. Oke. Nah, V the waifu. I'm his sister. Oh, ini guys, dia lagi imut-imut depanku ini. Hey, kamu imut-imut. Di tanganmu pegang apa itu, bro?
Ada apa di tanganmu? Tadi ini player nggak sih? Ini bukan bot dong. Nothing. Sus. Ini jadi ceritanya sekarang aku lagi ngehode, guys. Aku rasa cowok, tapi aku pilih karakter cewek di sini dan menggoda nih dua cowok depanku sekarang. Wait, aku bisa kasih deskripsi deh. Video waifu ke pasar beli buah kedondong. I love you. Nah, pantunnya sangat bagus, bukan? Bisa duduk bersilang. Halo, nihak. Wih, gila, keren. Flex. Oh, aku berotot. Lihat otot saya. Iya, aku tahu walaupun aku adalah robot, tapi ototku gede bukan? Hah? Lihat nih. Hah? Kamu lihat itu? Kamu berani macam-macam? Kamu kalau berani kamu ya pergi cari cewek lain di depan mukaku ya. Aku bahkan I wanna sleep here. Naik. Gak ada sopan santunnya si Bambang. Wake me up when September's end. Gila, aku random banget. Aduh, malam-malam kayak gini roleplay. Kayak gini lah jalan gaming. What are you talking about? Ini selesai. Aduh, dia gak ngerti lagi jokesnya. Itu lagu bapak kewai. Ya udahlah. Baru ada lalu fall. Oh, bisa gitu. Gila, imut banget lagi itu mukanya lagi. Aduh. Falling in love with you. Gila, Chris Overlord untuk di video kali ini. Hey, what are you watching, Uji? You stole my boy V. Apa yang kamu lihat, Uji, ya? Apa yang kamu lihat? Kamu lebih pendek daripada aku, ha? Kenapa dia... Oke, lupakan. Oh, kita bisa lari juga. Ya, dan ini guys, by the way, map-nya juga gila mirip banget sih. Ini bagian dari kafetariannya. Lalu juga ini itu, kita tuh tempat sekolahnya ya. Sekolahnya belajar di sini, gila. Oh, ada V lagi di sini. V-nya lagi duduk manis di sana, guys. Ini manisan aku, bukan? Lalu... ini kemana ini kesini ini? Ini di bagian, wah gila gede banget sih. Wih gila ini gede banget sih. Oh, bahkan bisa masuk. Jadi toilet. Kalau ini, wow. Oh ya ini kelasnya nih. Gila ini seriusan. Ini role play yang paling niat sih menurutku sih, yang paling bagus sih. Ih gila ini bahkan ada juga kamar-kamarnya. Nggak tahu ini kamar siapa. Tapi kita bisa masuk gitu dan buka semuanya. Keren banget sih. Aku bahkan sempat tersesat gitu loh, nggak tahu di mana gitu loh. Ih, oh ini kamarnya si ini si Doll. Ah, ini ada yang dibunuh-bunuh sama dia, dimakan sama si Doll itu guys. Ya. Ih, gila keren banget. Bahkan juga kamar mandinya. Ada tempat basket situ, error masuk kepala worker drones. Gila keren banget. By the way guys, di sini itu kita juga bisa, bahkan ini ada sayapnya. Lihat nih, hide wings, show wings. Wah, gila keren banget. Lalu ada show claws juga, cakarannya. Cakaran. Itu gila. Oh, mukanya juga bisa diubah-ubah ya. Embrace cat. Oke, kayaknya aku harus matikan. Kok gak aneh? Ini afraid. Sweating, berkeringat. Bang, lagi ngapain bang? Maaf, aku buta. Bisa tolong kasih tahu arahnya di mana enggak? Stop it. Get some help. Oh, ada yang giginya. Iya, ini ada yang versi giginya serem. Ah, sayapnya juga gila. Sayap-sayap si Sasuke, keren banget. Oh, ini ada map-mapnya. Ini ke storage. Kita bisa teleport ke storage langsung. Oh iya, itu penyimpanan nih. Ada cryo sleep. Apa ini cryo sleep?
authorized personnel only. Oh, tempat dibekuin. Orang-orang manusia-manusia dibekuin di sini ini. Diawetin gitu ya mungkin ya. Doll's room. Oh, doll's room tadi kayaknya aku udah lihat deh doll's room. Iya. Hello doll. Kamu lagi ngapain di sini doll? Ini kan rumahku Bambang. Oh iya juga ya. Oh iya juga ya. Ya aku harus ganti muka gak sih? Mukaku jutek banget gak sih? Oh. Handnya, ah, handnya juga bisa. Clapping lah tuh. Awe apaan awe? American itu kah? Awe root beer itu kah? Nah, ini baru cocok nih. Iya. Imut-imut gitu ya. Ada salutnya juga. Oh, bahkan ada salutnya juga di sini. Halo doll, kamu udah keluar dari kamarmu? Ini dollnya aku cukup curiga dia mau ngapain nih. Mari kita intip dia mau kemana? Yuk kita intip misi dari Detektif V Braxi. Dia mau kemana? Kita ikutin dia terus. Kita ikutin dia. Aduh, sepertinya kita ketahuan. Sepertinya kita ketahuan, bro. Oke, aman. Kita ikutin dia lagi. Detektif V melaporkan. Sekarang dia masuk kafetaria, bung. Oke, masih aman semua, masih aman. Apakah dia mau cari makan di sini? Apakah dia mau mencari makanan worker drones lainnya lagi? Masih tidak ada hal yang mencurigakan. Kita hampir ketahuan. Oke, kita kesini. Dia mau ngapain? Oke. Gak tahu dia ngapain ya. Hilang di. Wait, kok ada si ini ya? Oh, itu orang. Wait. I see a crotch here. Ada orang yang jadi kecoa di sana. Oke, ngapain dia tadi diserah dia? Alibinya dia lagi berusaha memperbaiki mereka. Bukan buat dimakan itu ya. Hey, Ted, I'm interacting with a woman. I think they are eating your food. Impossible. Rame banget orang di sini. Pada masuk kamar idol tanpa izin gak tuh? Doll pembohong. Aku tidak mengingat aku pernah melakukan itu. Tad ini yang mana guys ya? Tad ini yang mana ya? Aduh, aku lupa karakternya mana lagi. Ini kayaknya karakter yang tidak berguna gak sih? Aku berpikir begitu, aku tidak mengingat orang yang aku makan. Halo Jay. Hello, Jay. Hit me, baby. Boo. Fast palm. Peace, bro. Huh? Kamu kira aku takut padamu, ya? Kamu kira aku takut sama kamu, J? Kamu kira aku takut sama kamu? Can you do this? Okay, sepertinya bisa melakukan itu. How about this? How about this? Do you still like me? Bu. Hit me, baby. Emotional damage. Emotional damage. I will love him forever. Look at my tail. That is how much I love you. What chill you say? Hey Jay.
Hey Jay, where are you going? Bagaimana kamu, ha? Step. Dasar ikut campur. Siapa kamu ikut campur sini, ya? Oke guys, jadi kayaknya sih aku udah cukup lama sih nge-recordnya ini. Udah 1 jaman lebih guys, gila gak kerasa banget. Ini beneran roleplay yang paling seru yang pernah aku mainin di Roblox, guys. Ini gila, ini V-nya bagus banget. Semua, soalnya kita itu bisa banyak ekspresif banget gitu loh. Dan juga banyak tempat yang bisa kita lakuin untuk ya kita roleplay-in guys. Gila ini keren banget. Jadi buat teman-teman yang kalau mau coba guys, kalian bisa cobain aja. Aku bahkan taruh nanti link untuk ke gamenya deskripsi. Tapi untuk sekarang guys, I guess untuk gameplay dari Roblox roleplay Murder Dance kita hari ini begini aja dulu. Gila, hari ini aku beneran all out banget sih ini sih. Roleplaynya seru banget guys ya teman-teman. Ini menurutku wajib banget coba. Tapi kita kali ini cuma coba untuk yang V doang guys ya. Masih ada yang uji dan juga yang lain aku gak cobain. Kayaknya kapan-kapan aja deh ya. Soalnya ini kali ini V emang seru banget guys ini. Gila. Niat banget. Roleplay terbaik yang aku pernah mainin di Roblox ini sih. Ditunggu aja guys untuk dari gameplay Roblox ku lainnya. Nanti kalau teman-teman pada suka, mungkin aku bakal buat untuk part keduanya. Atau mungkin ya kita bakal main roleplay yang lain lagi guys. Tapi untuk sekarang buat teman-teman enjoy dengan videonya. Jangan lupa untuk di subscribe, like, comment, dan di share juga ya guys. Thank you.